يكرمني فيها الجن 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Ini beserta orang yang paling ahba mencintai peseraman pertanyaan kepada sesuatu ahba maka mencintai peserorek man kepada orang ahba yang mencintai peseresaian ku kepada man wahada al-ukhwah billah wahada dan adapun makna ini adalah al-ukhwah sebuah persaudaraan billah di dalam koridor. Maka ketika saya dan Anda mencintai sesuatu, mencintai seseorang, cara mengukurnya yang tepat kita mencintainya betul atau tidak itu adalah dengan bisakah saya dan Anda mencintai apa yang dicintai olehnya. Lebur keren bini, cikutu lebur kan, keren kemana? Lebur keren bini, cikutu lebur kan? Terima. Lebur ke situ kancah, maka kau tuh leburkan orang yang saya lebur itu. Maka itu termasuk al-ukhuwah billah. Wahuwa maka kuala majnun Bani Amir. Seperti dikatakan majnun. Majnun juga sebuah apa, buku romantika Arab. Di belakang katanya mana Qais Laila dan Laila Majnun. Laila Majnun. Laila Majnun juga menang versi menang dekat buku namanya macam novel dari Arab. Itu sahaja Eropa kiri Romeo dan Juliet. Cuma karena Indonesia ni kan Facebook WhatsApp seperti luar saya dengar tapi punya orang Islam tak mengingat cerita Laila Majnun. Sebenarnya menengah Romeo dan Juliet. Laila Majnun menengah. Apa? Benar. Ah. Iya, dia. Betul. Sudah tadi. Tahu tak? Beri mati sampai nyaman sahaja. Anjay. Tim ketelusur lahir tahun akhirnya mungkin tahun ke lima tersebut juga kalau Indonesia ini izin yang anak-anak itu sesuai yang kibar saking libur gak rata siapa kumar salakan di kaju kawan. Di depan dengan dan berani, depan kencing. Laila Majnun. Nah, Laila Majnun ni kan kita cerita kan dek. Laila, Majnun, Qais dan Laila. Qais ni kan Bani Amir. Majnun Laila ni kan dari Bani apa? Kemudian kas dua orang ini patah ibu. Cuma kalangan dia, jadi Laila kadung lama orang ayah. Jadi Qais tak menu. Tapi untuk membuktikan cinta sejatinya, maka Qais nikah tak belum menikah dan bersehat. Tetap mencintai Laila. Mungkin jantung Indonesia mungkin kan. Aku cinta tidak harus memiliki kata cinta. Cinta tak harus memiliki mengkoyak. Cinta ya kan? Tak cinta yang harus yang lain macam mana? Tak boleh menikah sampai ini membentuk jejaknya Laila. Maka di situ Qais akan mengejar. Amurku berjalan aku alat dia kepada sebuah rumah dia di Laila rumah Laila
Ubilu kemudian mencium aku dari jidar kepada dinding itu. Padahal jidar ya, ya dinding itu. Kumaku budiar, sabo kena kompi. Kumaku budiar dan bukan karena cinta sebuah rumah itu sawofna menggilakan kenapa dia lebih kepada kolbi kepada hatiku melakinna tetapinya ubaman yang mencin yang membutakan atau menggilakan kepada hatiku adalah cinta man cinta kepada seseorang sakana dia yang meninggali atau bertempat tinggal bersama man dia kepada rumah itu penenggalangan filosofis yang kemudian jadi salah satu dalil umat ketika orang Kristen berkata kenapa orang Islam menciumi Ka'bah bukan Ka'bahnya yang mahal tetapi karena itu rumahnya Allah. Maka representasi dari Allah menjadi Ka'bah. Nah, representasi Ka'bah sebagai mana? Representasi Allah di dalam Ka'bah menjadikan saya dan anda mencium dan mencintai. Karena beli kekuatan itu sudah hilang. Paman aham bersyai'an, aham baman, aham baku. Maka malah buddha minal buku fillah, pala buddha minal bagadik ilmah. Jika anda mencintai Allah, maka cintailah juga apa yang dicintai. Ketika saya dan anda mencintai Nabi dengan lebur mubede molok, ya kan orang molok ya. Maka cintai juga apa yang dicintai Nabi. Maka ketika cinta itu adalah hanya sepotong, maka perlu dipertanyakan seberapa cinta itu adalah sebuah kebenaran. Menuntut lagi, molot jalan terus, maksiat jalan terus. Menuntut lagi, tentawa umroh, tapi riba waktu segera. Menuntut lagi, apa nyaman? Menikut umroh ke tahun, umroh ke gede biru umroh tapi nyakin orang jalan itu cinta yang sebaru cinta yang tidak sebenarnya ini kan membahas cinta cinta kamu laku zaminan hukufillah sama seperti tidak boleh tidak dari sebuah cinta filahi karena Allah atau di dalam koridor Allah. Kalau bukan minal bagdi fillah, maka tidak boleh tidak juga minal bagdi untuk membenci fillahi dalam koridor Allah. Ya. Aman ahabba insanan li kaunihi habibu habibihi. Maka man, maka tanda pun seseorang itu mencintai peseraman insanan kepada seseorang li kaunihi karena keberadaannya. Itu habibah habibihi orang yang dicintai oleh kekasihnya pemutihan dan menjadi patuh lahu kepadanya malah Buddha maka tidak boleh tidak untuk ayat itu untuk membenci aduh wahu kepada musuhnya peseraman aduh wahu kepada musuhnya habibah habibihi atau habibihi dikaunihi asiyan lahu karena keberadaannya aku itu asiyan orang yang melawan laku kepadanya kalau kemudian berarti saya bonek, apa itu bonek? Bonek nih, anak lebur ke persebaya, tinggal waktu tak lebur ke musuh persebaya.
tinggal dikembangkan menjadi polygon lebih tajam. Itu namanya tahabuk filah. Konten juga belum, jadi saya perlu tanya lagi. Jadi, sesuai kok itu selalu aja ngaji, sampingan badan, badan dan tipi, malah itu dukungan, malah pada belajar ngaji. Cuma tinggal nyari terjemah, punya dan kanan toko buku dan Google Play Store itu kan terjemah iki yang menuruti tapi sambingan bang sambil baca sambingan bang lagi lede pak dengan sambian ni kan orang saya paham ini mungkin berdua saya tanya sama mereka okay. Tapi gimana sedangkan mencintai kalau filah secara langsung, ya kan sesuatu yang sulit. Sebenarnya kan jebikan dan sampai kan melarat sih karena Allah. Maka dia kabel ke kok itu silap gue bisa. Yang gue mau bisa, yang gue mau bisa gue ditukar gue. Maka mencintai seseorang karena Allah secara langsung itu dilakukan oleh hamba ngaku lebih sampai yang tengah sebenarnya melarat, memparlah berang sih mustahil. Tapi mencintai seseorang yang bisa menyampaikan kita pada Allah, memulanya kan lebih normal. Ada lebih, nah isya kita jangan pun ala kok niat karena terong nekanin perintah Allah melarang. Tapi minimal pun ala kok nyari besi kebaik maknanya syarat itu itu enak kok, memulah lebih tepat. Sama durena, mulai pakai kaki langsung ke Allah melarat. Si nyari besi ke sana ya. Nyari pungsang-pungan. Agar akan jana sambian pada santri namanya sana. Karena ketidak jana sambian mereka aja ke betul. Menakan jana pada santri namanya. Pokoklah, pun salam. Kalau mak kepada masyarakat berarti sih ingat nah tapi itu tidak benci karena ingat kau waktu itu tidak kau waktu ya kalau itu tidak benci karena dan juga betul oh kalau ini waktu tak pantas salah kau kan dia yang lain yang lain itu lebih cepat karena Allah langsung melarang mantap pun nadika karena Allah melarang ada salah milo kalau ada yang ketapang sekumpulan yang mati sekolah betul itu belum ada. Kulah nikah karena Allah ada gendek kemun anika kalau titi dan jalan Allah silah bagi andi anak titi anak saya soleh soleha tapi paling terminimal titi dan jalan aja gue dosa dari zina ya kulah nikah lebih nah menipu beli kemana nikah maka perkancana sambian daripada alumina, jika insya Allah pun termasuk mana al-mukwun wa ta'abu billah. Karena minimal pada rakat di kancah alumni ini kan minimal saya laku juga ya dulu kita ada kepikiran atau kita mau kancah. Jadi saya perlu berapa? Ada? معلق فيها من كتر الحاج الحكيم صغير بحلم فيها شو أعمل إيش قلبي معلق فيها من كتر الحاج الحكيم